pemirsa GTV. Kita kembali lagi di persembahan terbaru dari GTV, Hidden Talent. Hanya di Hidden Talent, selebriti-selebriti akan menampilkan bakat-bakat yang tersembunyi yang tidak pernah diekspos sebelumnya. Boleh ke tempat duduknya yang sudah disediakan, kita berikan tepuk tangan dulu buat keempat panelis kita. Wow. Oke pemirsa, seperti biasa, mungkin pemirsa yang baru nonton hari ini gak apa-apa, saya akan jelasin dulu. Di Hidden Talent ini nanti akan ada selebriti-selebriti, setiap episodenya ada 3 selebriti yang akan menampilkan bakat terpendam mereka yang belum banyak orang yang tahu, alias belum banyak diekspos. Dan nanti para panelis akan menebak siapa kira-kira selebriti yang tampil, karena mereka akan kita kurung. Bukan, mereka akan pakai kostum ya, jadi tersembunyi. Dan nanti akan dinilai oleh para panelis siapakah penampil terbaik per episodenya. Oke, sebelum itu ini dari reporter ya, mau menampil ini laporan langsung. Baik pemirsa, kita akan melaporkan cuaca langsung dari daerah Jakarta Timur. Dikabarkan bahwa di sana ada seorang yang tewas tersambar petir dan saat ini... Kok tewas tersambar petir? Oke, Mbak Najwa sehat? Apa kabar ya? Ya, kabar saya baik. Kenapa? Baik, ya. John kayaknya udah lama deh kita gak ketemu ya. Ya oke, tepuk tangan dulu buat para panelis kita.